Saudara, dalam rangka meningkatkan layanan publik kepada pengguna jasa industri, Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri PSPJI Banda Aceh melaksanakan temu pelanggan tahun 2024. Temu pelanggan Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri ini dalam rangka penguatan standarisasi dan jasa industri menuju industri yang berdaya saing. Dalam rangka peningkatan layanan publik kepada pengguna jasa industri, Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri BSPJI Banda Aceh melaksanakan temu pelanggan tahun 2024. Sekretaris BSKJI Kementerian Perindustrian Insinyur E. Ratna Utaryaningrum dalam sambutannya saat membuka kegiatan ini menyampaikan apresiasi dan menyambut baik inisiasi kegiatan ini. Ia berharap momentum ini dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi di antara seluruh stakeholder menuju industri nasional yang berdaya saing dan maju, khususnya di wilayah Provinsi Aceh. Dalam kesempatan ini, Ratna Utaryaningrum menilai kegiatan tahunan seperti ini sangat penting dilakukan agar BSPJI Banda Aceh selaku satuan kerja yang memberikan pelayanan jasa kepada publik dapat menyebarluaskan informasi terkait layanan. Selain itu, kegiatan ini juga sangat bermanfaat agar pelayanan jasa yang sudah ada selama ini maupun penambahan yang baru dapat memenuhi ekspektasi para pelanggan BSPJI Banda Aceh. Melalui silaturahmi dan diskusi, ia berharap BSPJI Banda Aceh dapat meningkatkan kinerja pelayanannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia industri dan stakeholders terkait, khususnya di wilayah Provinsi Aceh. Hari ini, BSPJI Banda Aceh menyelenggarakan kegiatan temu pelanggan yang diharapkan dari kegiatan ini mendekatkan BSPJI Banda Aceh dengan seluruh pelanggan dan stakeholder yang ada. Banyak layanan yang bisa digunakan oleh industri maupun stakeholder yang lain yang bisa diberikan oleh BSPJI Banda Aceh. BSPJI Banda Aceh sudah mempunyai predikat yang bagus dalam memberikan layanan dengan beberapa indikator yang menunjukkan angka yang memuaskan, sehingga kami sangat berharap kondisi industri di Banda Aceh dan sekitarnya menjadi lebih maju dan berdaya saing. Terakhir juga saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-44 kepada BSPJI Banda Aceh. Terus maju dan berkembang bersama industri nasional. Sementara itu, Kepala BSPJI Banda Aceh Fatullah dalam laporannya menyampaikan kegiatan temu pelanggan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan BSPJI Banda Aceh setiap tahun dalam rangka bersilaturahmi, berdiskusi, dan promosi kepada para pelanggan dan stakeholder BSPJI Banda Aceh. Dalam kesempatan ini, Fatullah menyampaikan berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini merupakan tahun spesial bertepatan dengan peringatan lahirnya BSPJI Banda Aceh yang ke-44. Sebagai pengingat sejarah BSPJI Banda Aceh, menyusun buku dengan judul 44 Tahun BSPJI Banda Aceh Berkiprah di Tanah Rencong yang memuat sejarah perjalanan panjang BSPJI Banda Aceh sejak secara resmi berdiri pada tahun 1980. Tanggal 25 Agustus tahun 2024, BSPJI Banda Aceh kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan kami, yaitu temu pelanggan. Pada hari ini kami mengundang sekitar 150 pelaku usaha dari instansi pemerintah dan dari unsur pendidikan yang turut hadir memeriahkan acara temu pelanggan BSPJI Banda Aceh. Harapan kami, 8 layanan yang kami miliki, yaitu pengujian, kalibrasi, sertifikasi produk, pemeriksaan halal, verifikasi TKDN, pelatihan dan konsultansi dapat diketahui semua pemangku kepentingan di Provinsi Aceh. Dan alhamdulillah hari ini kami merayakan usia balai kami yang ke-44. Semoga kami bisa semakin berkontribusi melayani industri dan pemerintah di Provinsi Aceh. Dalam kesempatan ini, Kepala BSPJI Banda Aceh menyampaikan layanan yang dapat diberikan oleh BSPJI Banda Aceh yang memiliki 8 layanan, meliputi pengujian, kalibrasi, sertifikasi produk, pemeriksaan halal, sertifikasi industri hijau, verifikasi TKDN, pelatihan, serta konsultasi dan pendampingan. Sementara kinerja BSPJI Banda Aceh sebagai unit pelayanan publik termasuk kategori sangat baik, sehingga pihaknya yakin dan optimis dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan dan calon pelanggan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh PJ Gubernur Aceh, diwakili Sekretaris Disperindag Aceh, Dias Furqon. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan.